Terus saya coba berpikir-pikir apa ya masalahnya, apa sih yang jadi membuat tidak bisa berfokus. Ternyata kalau kesimpulan dari saya, pemilihan lagu untuk hari ini kayaknya tidak cocok. Sebelum lanjut nonton performance terbaik para kontestan, subscribe dulu channel YouTube The Indonesian Next Big Star, komen, like, dan share juga. The Indonesian Next Big Star juga bisa kalian tonton di aplikasi RCTI Plus loh. Download sekarang juga dan gratis. Hai hai Robun, alhamdulillah aku salah satu kontestan yang paling jauh yaitu dari bau-bau lolos sampai tahap live show 2. Waktu di backstage tuh rasanya deg-degan banget karena ini adalah pertama kali aku tampil di panggung yang sangat besar. Aku sempat bingung bagaimana interaksi aku dengan kamera. Apakah aku yang ngikutin kamera atau kamera yang ngikutin aku? Kerja keras aku selama di karantina itu sangat bermanfaat. Mulai dari latihan home band, latihan vokal coaching. Alhamdulillah sebagai Cancer yang pekerja keras, semua usaha ini tidak sia-sia. Setelah aku selesai nyanyi, aku mendapat standing ovation dari keempat juri. Rasanya tuh lega dan alhamdulillah aku diselamatkan oleh DK. Thank you DK. Di live show 2 ini, aku bakal menampilkan yang lebih baik lagi. Ketika latihan home band, aku dikasih masukan, katanya aku harus lebih mengontrol emosi aku, kemudian dikasih improv-improv, dan pada saat vokal coaching, katanya aku harus lebih memainkan lagi rasa. Harapan aku di live show 2 ini, aku bisa menyanyikan lagu ini sesuai dengan karakter aku, karena lagu ini karakternya sangat melekat pada penyanyi aslinya. Melepasmu pergi jauh, berakhir dengan luka dalam. Sanggupkah aku untuk menunggumu, menunggu sesuatu yang tak pasti. Terbayang-bayang kau pun datang, meski ku mereka-reka. Berlarut kau merajut, berlarut-larut ku merindu. Sampai habis air mataku. Meski ku tahu kau tak pernah mengerti menjadi penyanyi terakhir malam hari ini. Alhamdulillah lega.
Alhamdulillah. Sudah melewati ini. Oke. Amel, sebenarnya aku bingung mau ngomong apa, tapi bukan dalam arti yang baik. Menurut aku kamu bernyanyi bagus, kamu menunjukkan teknik yang bagus. Cuma aku gak bisa konsen mendengarkan kamu, aku kurang bisa menikmati. Mungkin karena terlalu banyak yang kamu sajikan di piring kamu malam hari ini. I think that's the problem tonight. Kemarin-kemarin kamu bisa mengolah dengan baik gitu dinamikanya, emosinya. Malam ini tuh aku bingung kamu mau konsennya lebih kemana, ke improvisasi kah atau ke perasaan atau ke nada tinggi atau surprise di belakang. Menurut aku terlalu banyak yang kamu sajikan di piring kamu malam hari ini. Jadinya kamu yang bagus banget itu jadi sedikit membingungkan kalau buat aku pribadi ya. Jadi aku cukup bingung mau memberikan notes apa, tapi aku cuma bisa bilang itu yang aku rasakan dari penampilan kamu malam hari ini. Terima kasih. Mungkin Dike punya masukan yang lebih baik dari aku. Silakan. Oh, 아니요. 저는 마리오 심사위원이랑 의견이 비슷해요. 왜냐면 이상하게 집중하기가 힘들더라고요, 오늘. Sebenarnya kalau dari saya sendiri juga hampir mirip dengan komentar dari Marion ya. Saya juga susah untuk fokus untuk penampilan kamu hari ini. Oh, 그 이유를 계속해서 고민을 해봤는데 선곡 미스인 것 같다라는 생각이 좀 들긴 합니다. Terus saya coba berpikir-pikir apa ya masalahnya? Apa sih yang jadi membuat tidak bisa berfokus? Ternyata kalau kesimpulan dari saya, pemilihan lagu untuk hari ini kayaknya tidak cocok sama kamu. 근데 Amel 노래를 잘하는 거를 우리 심사위원들도 알고 팬들도 다 알아요. Tapi kamu harus ingat memang kita semua tahu ya dari semua judges yang di sini ataupun penonton di rumah ataupun di sini pun semua tahu kalau Amel itu memang sudah pintar dalam hal bernyanyi. 그리고 오늘은 몰랐는데 가성이 굉장히 이쁘네요. Dan hari ini sebenarnya ada juga satu poin yang baru saya sadar, ternyata di bagian nada tinggi suara kamu sangat cantik. 그런 아멜의 장점을 살릴 수 있는 무대들을 좀 많이 만나보면 좋을 것 같아요. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan di depan, mungkin di penampilan ataupun panggung kamu yang berikutnya nanti kalau ada kesempatan lagi, mungkin bisa kamu juga siapkan lagu yang cocok dengan kamu dengan di bagian nada-nada tinggi yang tidak berlebihan seperti hari ini. 감사합니다. 이마 가시. 아멜! 하이, 아멜! Minggu lalu kamu dapatkan 4 standing ovation, tapi kayaknya malam ini gak dapet ya. Iya. Tapi gak apa-apa, inilah dinamika, dinamika sebuah kompetisi. Berarti kamu harus lebih, 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 dan lebih lagi. Pengen dong minggu depan membuktikan ke mereka untuk bisa standing ovation lagi? Amin ya Allah, amin. Satu-satunya cara kamu minta vote yang banyak agar minggu depan kamu bisa buktikan lagi sama para judges kita untuk bisa berikan standing ovation buat kamu. Silakan Amel. Halo semuanya, jangan lupa untuk vote aku di RCTI Plus dengan cara download aplikasi RCTI Plus, terus pilih voting banner The Indonesian Next Big Star dan vote Amel sebanyak-banyaknya. Terima kasih, kabar Katina Tanawolio. Terima kasih. Terima kasih Amel, semangat. Yah.